Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat preset legroom guys. Kita coba dari ini preset ya guys. Jadi kalian gak usah ribet-ribet cari exposure atau ngedit lagi. Ini kali tempel aja guys. Kita coba foto preset mana ya yang bagus. Nah yang ini guys. Kita coba. Caranya kita pencet di ujung tuh, di ujung ada titik tiga, pencet terus kita salin pengaturan guys tuh ini. Terus kita checklist guys biar semuanya ke bawah, checklist terus back, terus tempel mau ke foto yang kita mau ya guys. Ini kita foto aku dulu guys, 2 tahun ke belakang gitu, masih polos. Kita coba tempel tuh guys, langsung ada ya. Langsung kita ganti lagi ke efek selanjutnya. Ini nih ke efek Sibimo Pikipix guys. Kita coba salin, checklist, back, tempel. Kita tempel. Nah jelek ah, banyak guys preset-presetnya guys, ada 150 preset. Kita coba tempel ke foto yang lainnya guys, ke foto yang ini guys. Salin, checklist, back, terus tempel ke foto kita. Foto ini contohnya guys, foto waktu gue SMP guys. Oh, berapa tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu lah. Kita tempel. Nah guys, keren kan. Terus kita ganti lagi foto ke ini, foto gue yang sekarang guys, yang udah lebih ganteng gitu guys. Jadi pede amat gue anjing. Tempel tuh guys. Oh mantap ya. Tapi di sini bisa kalau ada kekurangannya gitu, contohnya di motor ini kekurangannya warnanya terlalu cerah gitu guys, terus kita bisa ganti. Kita ganti di, nah terus kita ganti ke preset yang lainnya lagi guys. Kita ganti ke ini guys, J9 dari Jason Zane. Kita salin, checklist, terus back, terus kita ini kan pemandangannya langit, terus ini juga ada foto gue 1 tahun ke belakang lah sama teman gue, terus tempel. Nah keren kan, nah perfect banget anjay, mantap ya. Kita coba preset yang mana lagi. Nah ini sinematik guys, preset sinematik, keren ya. Salin, checklist, back, terus foto yang mana ya, yang ini guys, foto 5 setahun lah, setahun ke belakang. Kita tempel. Nah keren kan kalau gini. Kalau kalian mau cek di Instagram gue guys, kalau kalian mau preset-presetnya itu ada 150 preset guys. Kalian bisa DM ke gue guys. Kalian kalau mau preset-presetnya, kalian harus follow dulu Instagram gue, terus DM gue guys. Ini preset-preset yang gue pakai di Lightroom guys. Ini Instagram gue Fadilah2 #21 guys. Kalian harus follow terus DM guys.